hidungnya mengembang-mengembang, mundur lagi. Apaan kan? Nenek, yang dibilang lifestyle. Gaya ini, kendaraan yang dijadikan gaya hidup. Ngerti nggak maksudnya? Lagi kekinian gitu kan? Pokoknya dari kendaraan menjadikan gaya hidup lah itu. Tapi bentar-bentar kan, bentar. Orang kita nyari yang makan, kenapa ngomongin gaya hidup sih kan? Ini, dari kendaraan kita pakai sehari-hari, jadi gaya hidup, dan itu nyambung langsung ke ngunyah. Gak ada hubungannya, Bang. Gak percaya kan? Gak. Kita ngobrol langsung. Sama siapa? Emang gak pepe kenal? Selamat malam. Panggilin apa kalau ke cewek? Sus. 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 Apa kabar, Sus? Ini gaya bikers, nih. Apa kabar? Sehat. Kang, nama gengnya apa, Kang? Kira dari Kutu Community. Kutu Community. Ya. Kutu Community itu ketika usia tidak jadi urusan. Jadi tua, muda, dan satu. Kira-kira di sini tahu nggak apa politik? Ini. Brownies ice cream, satu. Catat, Neng. Catat. Oli something. Hah? Oli something. Kok kita makan oli, kan? Minum-minum. Vanilla surprise. Vanilla. Surprise siapa? Surprise. Ya, surprise siapa? Oh, jadi vanilla. Surprise! Oli something. Oli something. Black Beaton. Vanilla surprise. Vanilla surprise. Kopi saya tawar. Kopi. Ya. Tunggu ya. Siap. Makasih, Mas. Sukses, ya, Mas. Sukses, Mas. Neng. Apa sih, Mas? Kok kayak Kang Pepe gelap? Itu ya maksudnya, bukan? Iya. Bener, kan? Bentar. Mas, sini, Mas. Ini rotinya gosong atau gimana, Mas? Oh, memang rotinya hitam. Ini bener? Iya. Bisa dimakan? Bisa. Hitam dari apa nih, Mas? Dia dari tadi, kan? Rokoal. Jadi, dia pakai... Oh, charcoal. Bambu Jepang. Hah? Dibakar. Cobain gitu, Kang. Coba rotinya dulu ya. Iya. Kang Pepe kayak takut gitu sih. Sampai dalam-dalamnya loh. Enggak, baru lihat. Burger hitam berarti ya? Iya, betul. Oh. Yaudah, Mas, makasih. Taburan wijennya, Neng. Krenyes-krenyes. Kang, ini dalamnya apa ya? Dalamnya kita bongkar dulu. Nih, Neng, tuh. Ternyata tuh isinya tuh ada... Slice cheese? Apa ya? Jadi si ayamnya digoreng dulu pakai tepung. Jadi emang crunchy-crunchy gitu. Biar berasa bener-bener makan burgernya tuh kayak gini nih. Neng. Iya, Kak. Ibarat ini satu gigitan, gigit semuanya. Dari gurih, keju, daging ayam, ada rasa asam dari saus, sayur-sayuran juga sudah termasuk, dari tomat juga, nyampur di mulut, indah sekali. Coba yang ini ya, ini tadi apa namanya? Oli samping. Segera, menurut saya ini cukup segera, enak. Mas, ini Mas. Mas. Mas, duduk aja, Mas, duduk. Duduk, Mas. Oh. Nah, ini apa tadi? Vanilla surprise. Oh, cobain ya, Mas ya. Surprise! Udah ya, Kang? Asam, Kang. Ada asamnya ya? Asam dari apa nih, Mas? Asam dari lemon. Oh, gitu. Jadi campuran antara ice cream,
ice cream vanilla, terus hazelnut ini yang biru apa nih? Dia blue raccao, dia itu sirup kulit jeruk. Oh, kulitnya dibikin sirup ya? Mas, kenapa namanya surprise mas? Nah, ada apa ya, undiannya di dalam atau gimana? Jadi minuman ini terlihat dari luar mungkin milky, tapi pas dicobain dia agak asam. Jadi dia surprise, dia ada rasa hazelnutnya. Boleh minta tolong lagi mas? Boleh. Tolong panggilin teman-teman yang di luar. Oh iya. Kita foto di sini ya. Oke. Okay. Oke, mari. Buat teman-teman nih, berhubung kan semuanya dua skuter nih. Pada saat di foto, lihat ke kamar yang putih itu ya. Kita berteriak kuat tenaga. Kutu! Ya. 1, 2, 3. Kutu! Buat teman-teman Kutu, terima kasih ya. Buat kesediaannya untuk menjawab semua omongan-omongan kita yang gak jelas, Neng. Maafin Neng ya. Iya, kita ucapkan salam ngunya. Oke? Okay? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Pun! Sing, sing, sing! Hidup ngunya! Neng, ya, Kang. Kalian pamit. Terima kasih buat kamu sudah ngikutin kita juga. Kalau ada info-info juga disampaikan ya. Terima kasih juga buat kamu yang sudah ngasih info mengenai tempat kuliner atau tempat makan yang oke banget. Oke foodnya. Jangan lupa follow Twitter, follow Instagram. Iya, Instagram. Apa isinya, Neng? Oke food underscore, Neng. Sama Twitternya, Twitter. Sama Kak, oke food underscore, Neng. Jangan lupa nonton YouTube. YouTube juga kalau misalnya terlewatkan, kita ada di YouTube. Senin sampai Jumat kita hadir selalu nemenin kalian untuk menyiapkan informasi-informasi yang oke banget. Kalau gitu kita muter lagi. Ada yang pulang ke arah sana nggak? Dadah boleh nggak sih?